Minahasa Utara ya. Di Minahasa Utara itu menunjukkan bahwa pemerintah ini tidak turun ke bawah gitu ya. Pemerintah tidak tahu nama sekolah di situ ada sekolah negeri yang nama seperti tertera dalam SK atau tidak, itu dia nggak tahu gitu. Kalau kalau pemerintah itu tahu di lapangan, dia mendampingi sekolah, dia bekerja untuk meningkatkan kualitas sekolah, dia melakukan monitoring dan evaluasi, dia pasti tahu SD itu ada di berapa titik, namanya apa, itu tahu.